Halo teman-teman, kembali lagi di Boris Kidu Channel Murifa Murifa. Oke. Oke teman-teman, pada video kali ini gue bakal melanjutkan lagi game The Wild at Heart part ke-7 teman-teman ya. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah sampai di bagian gimana ya? Di tempat baru. Jadi kemarin itu kita membuat camp baru ya. Jadi gue kayak kemarin tuh ngancurin sampahnya dan kita ngebuat sebuah camp baru di sesuatu tempat yang gimana ini nama tempatnya? Oh, nama tempatnya Central Deep Woods ya. Oke. Dan juga kemarin itu ini kita nemu apa ya? Map yang lebih luas lagi ya. Ini bakalan luas lagi, kita bakal jelajahin. Dan kemarin itu udah ada beberapa yang gue jelajahin, sisa yang di sini nih. Gue belum jelajahin di bagian sini. Ntar ini hancur. Oke nggak? Nah, oke. Nah, kemarin di sini nih ada diamond. Ini belum bisa dihancurin teman-teman ya. Nah, teman-teman ini ada diamond belum bisa dihancurin. Kemarin gue udah coba. Dan oh ya, di episode sebelumnya itu juga itu kita lebih banyak ngobrol sama Greycoat ya tentang misi-misinya. Dan kita dikasih misi untuk apa gitu, kayak ada misi, gue lupa misinya apaan. Dan sekarang kita langsung lanjutin aja kali ya. Dan kemarin kita nemu ada piano di sini. Ini piano siapa kecebur di situ ya kan? Nah, ini mungkin ada jebakan nih. Coba kita bakal suruh teman kita dulu. Ini kayak jebakan deh. Kesini kesini. Oke, jangan di bawahnya. Gue takut itu jebakan teman-teman. Coba gue coba sini ya. Oh, nge-save, nge-save, nge-save. Ada apa ini? Oke, itu nggak bisa ditarik. Ini nge-save teman-teman, gue takutnya ada sesuatu. Oke, bentar kita ambil dulu nih koin yang di sini, lumayan. Koin kita ada 2000 ya. Oh, ini turun ke bawah tuh. Oh, ada peta-peta country. Bentar, gue bakalan coba ini ke sini ada apa ya. Gue penasaran gitu. Coba gue di sini. Bisa ditendang. Ke atas apa? Ke atas bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Gue bingung itu nggak suruh ngapain atau pakai explosion ya. Kemarin disuruh bikin sama scrap itu bom, gue bingung juga bikinnya gimana. Mungkin ini nih, mungkin di dalam chest ini ada petunjuk untuk kita bikin bomnya ya. Jadi gue juga bingung, coba kita coba dulu lah ya. Kita coba buka ini ada apa ini. Oh, dapat diamond. Oh, dapat apa nih? Bloomstone, dapat mystical properties. Oke, dapat ya, baik kita full. Ntar gue pengen suruh dia ambil nih. Oke, ambil. Ambil, nice, udah diambilin ya. Nah, berarti kita bisa turun ke sini dong. Boom. Jauh juga turun. Oke, kita dapat item ini. Kemungkinan item ini bisa dibuat untuk explosion teman-teman ya. Kemarin soalnya disuruh sama Scrapip untuk bikin explosion gitu. Oke teman-teman, kita ditelepon sama Chapin. Sama Scrap Heap. Nah, ini dia nih, mungkin ditelepon nih. Wake, you are in danger, Night Falling Sun. You must get somewhere safe. Oh, no, dark is bad. Okay, make my haste for an escape groove with find the just sleeping in morning was safe again. Oh, see, okay. Oh, jadi kita bisa selamat di kegelapan dengan cara kita membawa senter, teman-teman ya. Okay, nice informasinya. Oke, kita bakal taruhin dulu itemnya. Taruh itemnya. Nice, ditaruhin. Oke, kita bakalan tidur dulu kali ya. Dan sampai jumpa di besok hari ya. Kita bakal lanjutin untuk perjalanan si Wake lah itu. Oke. Teman-teman, kita lanjutin lagi. Tadi sorry, gue skip karena tadi lagi azan ya. Jadi gue skip apa? Gue diem dulu biar dengerin azanan dulu. Jadi ya, oke, kita langsung aja. Dah, ini nih. Gue lihat di sini ada lampu yang mengitari base kita ya. Oh, tadi si Scrap Heap tadi BTW tadi sempat nelpon kita, katanya tuh kita harus tidur untuk selamat ya, karena di kegelapan itu bakal apa, serem atau jelek itu. Jadi kita disuruh tidur biar kita nggak kena bahayanya ya. Dan kenapa itu banyak juga kayak lampu-lampu gitu di daerah-daerah sini, karena untuk menghindari banyaknya itu ya, kayak monster-monster, mungkin untuk menghindari monster. Jadi dibikinlah banyak lampu-lampu ya. Oke, jadi gue sekarang ngerti konsep game ini tuh kayak kegelapan itu jahat gitu loh.
Oke, tadi di kemarin hari kita sudah dapat ini item ini, mungkin ini bisa digunain untuk bikin granat. Tapi kita coba dulu lah gimana bikinnya. Nah, oke, terus kita full. Kenapa gua bawa makanan ya? Gua bentar dulu lah. Kita perlu yang berguna. Nah, coba nih. Gua bakalan coba craft dengan barang-barang ini. Nah, apa ini nih? Nih, gua penasaran nih. Ini bikin apa nih? Coba gua bakal craft ya, dapat apa ini? Piggy bank. Apa ini piggy bank? Oke, coba gua bakalan bikin ini. Aduh, apa lagi? Gua takut ini kepake enggak berguna gitu loh. Ntar gua pakai coba. Aduh, bikinnya gimana ya? Bikin itu gimana sih? Cara craft explosion. Gua penasaran untuk potion kan explosion gimana ya. Aduh, ini gua ntar ini gimana ini tuh ntar gua takut salah. Coba ini tadi udah ini coba gua craft lah. Apa ini? Sturdy tonic. Apa tonic ini ya? Nah, ini nih, coba nih. Nah, ini dia nih, ini kayaknya sih night light. Oh, lampu ini mah back full lah. Oh, tadi itu untuk upgrade tempat kita tuh. Bentar info. Gua kagak nambah tadi, sini nambah dah. Oh, bukan tadi katanya tas kita penuh, jadi ini nih dia langsung simpen ke sini. Bentar, tas kita penuh, gua bakalan taruh dulu barang-barangnya lah. Gue bikin granat di mana ya? Bentar, ini gue penasaran. Kok gue save? Gue penasaran item ini tuh use. Coba kita use. Oh, dilempar. Oh, apa ini dia granatnya ya? Ah, ke save mulu. Bentar. Lah, bomnya mana? Oh, ini. Lah, kok save? Ambil ini gimana? Cara ngambil ini gimana? Oh, ini nih. Kok gak keambil? Lah, kok dia gak keambil ya? Disini coba kita suruh diambil. Lah, kok gak keambil? Bentar. Ini gimana dah? Bentar, kita suruh ambilin barang ini. Ini. Lah, ini gak bisa diambil lagi. Lah, gimana nih? Ya udah kebuang. Nah, entahlah, biarin lah. Oke, di sini gue bakalan fokus untuk jalan ceritanya. Jadi tadi kita udah ke arah sini dan kita dapat sesuatu nggak ya? Oh ya. Oke, gue bakalan sedikit explore di daerah sini ya. Tadi suruh si Scrapit bikin ledakan, tapi gimana bikinnya? Gue bingung gitu loh. Coba kita telepon Scrapheap mungkin lah ya, biar dia dikasih tahu mungkin. Oke, nah di sini ada material yang belum kita bisa itu. Suruh dia ambil bisa nggak ya? Suruh dia ambil. Aduh, nggak bisa kejauhan. Gak bisa. Oke, gue penasaran di salju ini bisa dihancurin nggak? Ih, ya. Sini. Dijadi itu dong. Lah, jadi itu dia jadi menggigil gitu. Oke, sekarang gue bingung nih untuk lanjutin misinya kemana. Aduh, ini gak bisa lewat sini. Ada api. Oke, gue penasaran tempat yang tadi piano. Jadi gue bakalan balik ke sana mungkin. Bentar. Gue bakalan balik ke sana dulu, ke tempat piano ya. Lah, kok ada lagi? Oh iya, ada lagi ya. Dia restart itu ya ininya. Jadi kita langsung serang aja. Oke, nice, kita serang satu-satu aja. Maju. Oke, nice, serang deh, serang, nice. Ini lemah sih, monster yang di sini, yang ini, yang pakai duri-duri ini. Oke, nah di sini kita belum bisa lewat sini. Nah, berarti kita lewat sini nih, kemana caranya untuk ke situ ya? Jadi gue bakal muter mungkin. Wah, ini game sih bikin pusing sih ya.
Karena inilah game apa open world ya, game adventure open world kayak gini lah. Mapnya tuh gede banget. Oke, jadi tadi kesini. Oh iya, apa buat tadi yang diamond kali ya, ngancurin ini nih. Bentar. Aduh, gue nggak bawa lagi item nih. Aduh, gue bingung dah sekarang. Oke, nah ini coba kita suruh dia lompat ke situ, bisa nggak ambil punya? Oh, nggak bisa. Oke. Sini juga nggak bisa ya. Aduh, sini apa ini? Oke, nggak ada apa-apa yang menarik. Nah, ini gue bingung. Coba gue bakalan telepon dulu. Once this crap hit. How can be okay. Tips and trick. Kita coba tips and trick. Okay. Underground pits quest have is them. Pips squad. Okay. I have another bit new info. If you want, I like hear it. Yes. Experiment crafting table. Okay. Recipe. Okay. I have another info. Okay, yes. Okay. That's your heart. Apa ini? Oh, ini XP ya. Yes. Score deep crack. I don't think. Oh, nih. I don't think need to tell you this. Easily demonstrate simple explosion. I have. Nah, itu gimana cara bikinnya? Spelling action. Come, okay. Okay, kita dengerin dia semuanya. Inventory drop, okay. Inventory add, give it a try. Okay, kita dengerin semuanya lah. Okay. Ini banyak banget ini. Wah, gue bingung. Kemana ini jalan ceritanya? Bentar. Gue bakalan coba periksa satu-satu dulu. Oh iya, bisa lewat sini nggak? Jalan ke sini. Nggak bisa ya. Kita juga es. Sini api. Atau gue bakalan balik dulu kali ya ke tempat si itu, ke base kita yang aslinya. Karena di sini bentar. Ini spell tonic ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini tadi udah dipakai. Terus ini untuk apa? Ini untuk apa gitu loh. Coba gue bakalan pakai alat-alat ini. Ini apa nih? Ntar gue baca dulu. Magic, something magical, solid. Okay, ini apa nih? Apa ini? Gak bisa digunain. Okay, bentar. Gue bakalan coba untuk balik dulu ke tempat awal ini ya. Kemungkinan ada hint atau ada sesuatu yang belum kita atau yang gue lewatin gitu. Oh, di sini ada yang lewatin. Ada material. Okay, nice. Nah, gue bakalan balik dulu ke tempat awal. Gue untuk nanya gitu gimana caranya untuk bikin explosion. Okay, teman-teman, kita udah sampai di The Grove. Gue pengen nanya sama siapa ya? Bentar, gue bingung. Ini tuh belum bisa. Oke, ntar gue coba tanya ke ini atau sini ya. Untuk magic. Coba kita tanya ke sini. Oke. Shop. Oke. Ah, ini bikin darah. Kita bukan bikin ini. Coba kita tanya yang lain. Oh, enggak ada lagi ya. Coba ya cuman bikin itu dong. Oh, apa kita bikin ke si scrap heap ini? Kita bikin bom ke dia bisa nggak? Growth trough. Okay, apa nih? Yes. Lah, kenapa? Aduh, gue bingung. Masalahnya gue bacanya nggak terlalu ngerti gitu loh dengan ceritanya. Oke, teman-teman, gue bakalan coba keliling-keliling dulu. Kalau gue tahu jalan ceritanya, gue bakalan kabarin ya. Ini gue bakalan keliling-keliling dulu. Ini gue juga bingung. Oke. Sampai ketemu nanti kalau gue udah paham ya. Oke, teman-teman. Ternyata. Oke, bentar. Ini gue nemuin sesuatu ya. Gue jalan-jalan tadi. Dan kita ketemu kayak ini twinkling ini yang warna merah. Bentar. Tadi gue kerekam ya. Lu kerekam loh.
aku lagi jalan-jalan gitu kan, gue coba ke katak ini ya, karena katak ini kan belum bisa di lewat sini, jadi gue lewat sini lagi. Ternyata tadi ada kayak twinkling atau yang teman-teman kita ini yang, oh, apa yang warnanya merah. Bentar-bentar, bawa-bawa. Oke, bentar-bentar. Kita coba. Terus ini coba bisa buka nggak? Aduh, nggak bisa ya. Nah, gue bakalan coba untuk ngindarin katak ini. Bisa nggak? Bisa. Kayaknya bisa sih. Ngindarin katak ini, nice. Duduk, bentar. Eh, kesini. Nice, nah. Tadi kesini, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, sini. Sini, aduh katak. No. Nah. Gue dapat. Nah, ini nih. Tadi nih. Udah warna merah ya, kok beda? Ini warna hijau. Bentar. Wah, ini. Wah, akhirnya gue dapat isi kontennya ya kan. Kirain gue tadi tuh konten ini tuh nggak bakal ada isinya gitu loh, atau nggak ada jalan atau nggak ada progres ya. Ternyata ada, gue nemu sesuatu. Ntar di sini gue ntar ini bisa nggak? Oh, 15 bisa nih. Kita coba turunin barang dulu. Ntar gue makan dulu bisa nggak? Makan ini eat. Oh ya, gue bakalan naruh barang-barang gue juga ya. Oh, duduk. Sini. Eh, ku sini susah. Nah, ini nih. Ayo pindahin. Oke, gue nemu jalan baru yang Gue nemu jalan baru lagi di sini ke tempat kodok ini. Ternyata bisa diituin ya. Hah, ini dia. Ini dia item yang di yang untuk bikin upgrade itu ya. Bentar. Aduh, duh. Ambil. Nah, bentar gue bakal ngejar yang tadi merah dulu. Dia ke atas ini. Gue penasaran dia kemana. Nah, ini dia nih. Gimana buka ini? Buka ini harus pakai itu ya, itu tuh. Wait. Buka ini berarti. Nah, ini nih. Ada yang patah di sini. Oh, itu patah tuh. Oke. Kita dapat tempat menjelajah yang bagus lagi. Bentar. Gue bakal suruh ini hancurin. Bunuh. Bunuh, bisa. Nice. Dapat. Aduh, tasku penuh ya. Bawa. Oke, kita bakalan ambilin ini juga sekalian. Oke. Gua nemu ceritanya di mana atau story-nya lanjutnya di mana. Oke. Nice, gua tahu. Berarti gua bakalan balik dulu untuk naruh barang-barang gua dulu ya. Karena di sini barang-barang gua udah makan penuh. Enggak bisa ngambil barang lagi. Ya, jadi gue bakalan pulang dulu bentar. Tadi gue nemu ada spritelings yang warna merah. Gue penasaran banget. Ntar ini bisa dimakan gak ya? Gue penasaran. Nah, ayo lari. Gak usah dihirauin. Kayaknya itu belum bisa diserang sih. Ya, belum bisa diserang sama kita. Jadi ya, kita pulang dulu aja. Oke, bentar gue bakalan taruh barang-barang gue dulu. Oke, berarti kita belum bisa ngelewatin jalan tadi. Oke, berarti kita harus ke jalan itu dulu mungkin ya. Karena gue bingung tadi di jalan sana tuh bingung gue kemana gitu loh. Ternyata di situ ya. Oke, nice, item kita udah taruhin. Sini juga taruh lah. Oke, bisa ditaruh kan? Oke, masih penuh kan ya? Bentar. Oke, lumayan banyak tuh gue. Nah, tadi tuh gue juga nemuin barang yang diperluin untuk upgrade ini. Nah, ini nih. Soul Cell ini, gue tadi udah nemu barangnya tuh ada di atas, ya, ada di atas di tempat tadi. Jadi kemungkinan besar kita bisa ambil itu untuk ngebangun ini nih, untuk kita bikin Spirit Talents Heart. Oke, mungkin. Yuk. Ntar gue lihat dulu ini udah berapa rekordannya. Oke teman-teman, masih bisa ada progres sedikit ya. Ayo. Masih bisa progres sedikit beberapa, kita bakal kesana lagi. Oke, yuk. Aduh, wah. Akhirnya gue nemu. Tadi gue hampir bingung gitu loh, pengen kemana ini, gue udah kagak ada petunjuknya kemana, itu kagak ada petunjuk misinya gitu loh. Ternyata gue nemuin sini, ternyata ini bisa dilewatin gitu loh. Ini bisa dilewatin, ini yang kodok ini. Nah, kita kesini, kita ngindarin cepet aja. Kesini. Nah, tadi di sini ya. Dan gue bakalan coba ambil barang yang di sini dulu. Nih. Itu belum bisa ya, karena kita perlu ngituin gerbangnya untuk angkat gerbangnya. Dan gerbangnya itu diangkat. Nah, ditelepon kan sama Gregot. Oke, okay. Hold there. You seem dapat sesuatu.
restoring, oh untuk restoring settlement can offer. Nah, bisa diambil nggak? Butuh 10. Oke, okay, kita bisa. Nah, wih, dia senang. Kurang apa? Lah, ayo bantuin lah. Nah, ini dia nih, udah dibantuin. Ayo. Kita pulang. Lah, saya lewat gak ya? Kan ada itu. Apa? Ada kodoknya, gimana lewatnya? Wait, bisa kah dia jalan kayak gitu? Bentar. Oh, coba kita lihat dulu. Coba kita lihat dia bisa lewat gak? Oh, bisa. Bisa gak? Oh, bisa. Lancar. Lah, kok kodoknya gak kesini ya? Kayak dia lebih menjauh gitu loh. Oke, aman-aman. Gila, kerja bakti. Oh, udah malam. Bentar, udah malam. Sini. Kabur. Gimana kabur? Jatuhin. Ayo, cepet. Udah malam. Kita gak boleh ada di dalam gelap. Jadi kita harus di tempat terang terus ya. Sini dong. Kemana? Sini. Lah, dia kemana? Sini, woy. Lah, ini dia anterin kemana dah? Udah. Lah. Dia kemana ini? Udah sini. Makan. Pulang. Lah, kok dia kemana sih itu ya? Kemana itu? Si spirit tail, apa, twinkling ini kemana dia? Enggak. Kita tidur dulu. Kita tunggu besok pagi aja lah, oke? Okay? Kita bakal lanjutin lagi di esok hari, oke? Okay, let's go. Okay, good morning, world. Good morning, oke? Okay. Kita bakalan ambil withdraw semuanya. Accept. Yo. Sini. Dia malah kemana itu tadi? Gue bingung dia. Kok jalannya ke sana ya? Padahal kita harus ke sini, ke tempatnya si ini. Di daerah atas sini, dia malah ke kanan ya. Ini apa harus kita arahin apa? Oh iya, kita bisa arahin gak sih? Setahu gue bisa arahin dah. Bentar, ini coba kita suruh dia pergi sini. Kok malah mental semua? Bantuin itu, woy. Nah, kita suruh ke map. Suruh dia arahin ke sini. Mana tadi? Mana? Sini, nah di sini nih. Sini kita suruh sini pin. Apa ya? Tapi ini, aduh, gak ada bacaannya lagi, gua agak bisa baca. Itu mungkin targetin. Kok gak bisa? Bentar, kesini. Aduh, gimana cara ngarahin dia? Ini. Aduh, itu dia kemana ya? Kita gak bisa ngarahin kesini. Ini mungkin. Lah, oke, gue bakalan coba ikutin si twingling ini kemana. Gue bingung juga dia kemana. Bentar, gue bakalan coba ikutin dia kemana ini. Kita ikutin dulu lah dia mau kemana. Atau tern, kita ikutin dulu dia mau kemana nih. Lama juga ya. Oke, sembaring itu kita iniin juga lah. Kerjain itu. Hancurin sampah-sampahnya. Kita ambilin ini juga untuk ambil duit. Loh, dia kemana ini? Oh, apa dia ke base yang ini mungkin? Oh, dia ke base yang ini apa? Ke base yang satu lagi ini. Apa base yang di sini nih? Nah, nih. Base yang di sini. Oh, jangan bilang ini untuk teleportasi barang. Wait. What? Oh iya dong, teleportasi. Lah. Wah. Wah, GG sih. Wah. Nah, ini nih. Wah, dia ketawa. Hoi. Shield. Oh, dia udah dapat barangnya. Oke. Okay. Apa kita juga bisa teleportasi di sini? Mungkin kita bisa teleportasi ke... yang bener aja bisa. What? Bisa apa? Ya. Wah, sumpah ini game keren. Sumpah nih game keren. Kalian kalau misalnya pengen dukung developer, kalian bisa beli gamenya ya di Steam, ada, cari aja The Wild at Heart. Wah, di Indonesia baru gue kayaknya yang main game ini ya. Semoga aja ya. Kayak gue liat YouTube baru Indonesia baru gue sih. Kebanyakan dari luar negeri gitu loh. Mana barangnya tadi?
di ini kah, di inventory? Wait, di ini kah? Oh bukan, di mana dia barangnya? Di sini mungkin. Oh iya dong, udah bisa dibangun. Oke, wah GG sih. Wah, sejauh ini game ini paling keren teman-teman ya, keren banget. Dari ceritanya ini keren banget. Oke, mungkin gue bakalan save dulu untuk perjalanan kali ini, dan juga untuk episode kali ini gue bakalan sudahin dulu. Kita bakalan bertemu lagi di next video ya. Oke, dan tadi kita udah ada progress ya, kita udah ngembaliin ini, kita udah dapat apa nih yang kayak siput ini untuk ngebangun ini, dan di next video kita bakal bangun ya. Oke, jadi so mungkin untuk episode The World at Heart part ke-7 gue cukup sampai sini dulu. Kalau kalian suka komen game ini, bisa lah tinggalkan like, share, komen, dan subscribe teman-teman ya. Oke, so thanks for watching and I will see you on the next video game selanjutnya. Bye-bye.